Aktivitas masyarakat sudah kembali normal seperti biasa pasca hujan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Meski demikian, hujan abu vulkanik berdampak pada harga sejumlah sayur. Harga turun disebabkan sayuran terpapar abu vulkanik sehingga dinilai tak segar lagi. Anu, sayuran menurun semua. Turunnya dari berapa sampai berapa ini, Pak? Tadi harga bangku hampir 10.000, sekarang hanya 5.000. Itu kalau hujan abunya sendiri itu berpengaruh nggak, Pak? Ya, kalau hujan abunya berpengaruh karena di kembang-kembang ini tidak baik. Itu yang menyebabkan harganya juga turun ya, Pak ya? Iya. Meski demikian, hujan abu vulkanik sedang tersebut tidak begitu mengganggu aktivitas masyarakat karena hujan abu terjadi hampir bersama dengan hujan gerimis, sehingga abu vulkanik dapat segera hilang. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah.